Bahwa powerbank atau pengisi daya ponsel meledak dan terbakar di dalam sebuah kabin pesawat Aeroflot. Pesawat itu baru saja mendarat di Volgograd, Rusia setelah terbang dari ibu kota Moskow pada 31 Januari lalu. Rekaman video amatir menunjukkan sejumlah penumpang mengelilingi kursi yang terbakar. Mereka berupaya memadamkan api menggunakan air mineral kemasan botol. Sejumlah penumpang juga terlihat kesulitan bernafas karena menghirup asap dari kursi yang terbakar.